teman-teman, ini ikan pakannya, ikan mas ya. Tadi kira ikan komet, nggak tuh ikan mas nih. Ikan tapi mas. Ada kometnya juga. Nah ini yang mau kasih makan nih, istri gue lagi hamil kebetulan. Jadi banyak orang jangan nanti kasih makan ikan gini-gini, alah. Gue hidup realistis aja lah, nggak pakai mitos-mitos. Karena mitos yang baik nggak jadi-jadi, gimana yang jahat gitu, bodo amat lah. Mitos-mitos ya nggak sih. Orang hidup ya apa yang kata brut, yang kata tua ya. Terus ikannya nggak kelaparan nih, kasihan. Betul. Terus ada yang bilang, wah, ini nggak ada peri kehewanan nih, peri kemanusiaan. Tolong deh, please. Ya jangan double standar deh, lu juga makan ikan kok gitu. Cara bunuh juga diketok kok gitu kan, lebih parah ya, lebih parah lah diketok. Ikan mas juga dibelek hidup-hidup gitu kan. Taruh dulu di tank kecilnya, biar dia sedikit main sebelum dia dijemput ajalnya. Ya ikan juga gak ada rohnya kan ya, cuma daging sama tubuh daging udah gitu doang kan. Nah, teman-teman maafin ya karena nanti handphone harus dimiringin atau kepalanya yang dimiringin. Karena ngambil videonya salah posisinya. Oke, okay, thank you. Ikan-ikan yang balik kasih makan, ikan predator. Nah, sebutin satu-satu ya. Coba saya bisa sebutin enggak ikan apa aja di sini? Bisa dong. Coba. Itu yang putih kan apa yang putih? Putih gede. Ini Oscar albino. Oke. Okay. Sampingnya? Ini Oscar batik ya? Batik ya, coba lihat. Ada batik nggak sih? Tuh, batik apa tiger nggak tahu deh. Apalagi? Ya, yang belang-belang apa tuh? Yang belang-belang ini si tuh. 99. Cuman 99. Kita kasih nama zebra aja deh, abis dia kayak zebra. Karena belang. Ada dua tuh, yang satu kecil. Mana yang kecil mana? Di pojok. Ngumpet dia karena dibully terus ya? Dibully. Jadi ini salah satu kendala ikan predator, jadi ukurannya atau size-nya harus serupa kurang lebih. Kalau lebih dikit atau lebih banyak bisa dibully lah gitu. Padahal dulu kita beli hampir sama size-nya ya. Iya, cuman pertumbuhannya random. Ada random. Cepat gede, ada yang segitu-segitu aja, mungkin dia kalah gesit kali kalau makan ya. Apalagi ikannya coba. Terus itu ada peacock bass. Tadinya ada dua nih, cuman yang satu dibully. Yang satu dibully. Dibullynya pakai fisik, jadi mati. Mati. Iya. Ini ngumpet-ngumpet apa nih, ngumpet-ngumpet nih? Yang ngumpet itu parrot. Parrot. Kenapa dia parrot? Karena mirip kakak tua kali ya. Mungkin mukanya. Itu muka dia sih sebenarnya harusnya ikan kayak ikan hias ya, lucu ya. Nah, di sini enggak predator semua kan ya? Ada apa lagi tuh? Ada si kapiat nih. Ngapain memelihara kapiat tapi di tank predator? Ada fungsinya enggak sih? Ya, dia kan ini ngebersihin kotoran-kotoran yang dibawa, sisa-sisa makanan-makanan dari si predator atau kotoran-kotorannya si predator itu loh. Jadi kayak cleaning service lah ya. Iya, cleaning service dia bersih. Kenapa enggak sapu-sapu aja beli ikan pleko gitu? Gak mau, geli. Sayang aku geli, lihat sapu-sapu. Nih ikannya mau dikasih makan dulu nih, sehat-sehat. Ya. Jadi bukan gak ada kehewanan atau kepribinatang atau primanusia, tapi emang inilah rantai makanan. Di alam liar juga mereka makan hidup kok gitu ya. Dan lu pada juga kalau makan ikan juga dibunuh secara sadis kok, lu tahu gak? Cara bunuh ikan diketok coy. Gak disembeli, jadi jangan sok-sok kebacot lah. Tapi hak lo juga sih, mau ngebacot juga hak lah gitu. Oke, coba ya, diambil. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit. Pas-pas aja. Pas-pas aja ya. Karena ada ikan lagi itu ntar di akuarium sebelah atau tank sebelah. Ada beberapa ikan lagi. Langsung aja. Nih, teman-teman lihat semua nih. Set. Disambut nggak? Pluk, Oscar makan. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Set, 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 set. Kayaknya masih kenyang ya? Oscar lagi. Peacock bass biasanya ngejar ya. Tuh, dapat ya. Telan enggak boleh? Ditelan. Tuh, dua dia dapat dua. Kurang, kasih mang banyak aja deh. Okay, ya? Nah, sisain buat yang tank sebelah aja. Okay. Lagi hamil tuh. Ini di dalam namanya Ucok nih. Ucok ya. Cowok ya? Ucok nih, cowok nih. Kita mah hidupnya anti mitos ya. Anti mitos. Ya, apapun agamanya, percayakan Tuhan saja. Tuh mati ya. Biasa kalau mati dia kurang suka biasanya sih, cuma nggak tahu nih. Ini sih sebenarnya harusnya lapar ya. Supui telur lagi sama peacock bass. Nah, ini teman-teman nih. Jadi di sini sebenarnya semua predator kecuali kapiat, cuman yang mulutnya gede cuma Oscar sama si peacock bass. Berhubung yang lainnya kecil, jadi tetap kita kasih pelet.
Nih peletnya. Aku kasih lagi ya. Pelet hoki. Si pelet boleh. Udah mau habis juga tuh peletnya. Ini salah satu kegiatan positif kalau lagi di rumah aja. Kalau bengong-bengong. Kalau papanya Ucok lagi kerja. Nah, mamanya Ucok bengong-bengong. Kasih makan ikan. Asal jangan digoreng aja. Cucu-cucu. Setelah beres masak, beres-beres. Op, sudah. Rumah, mainan dia sama ikan. Ikan ini kayak gak bisa diajak kerjasama nih. Depan kamera dia jadi malu-malu. Biasanya makannya lahap loh. Kita juga dimakan. Tuh dimakan tuh. Yang kecil-kecil makannya pelet. Tuh kan. Oscar juga makan pelet. Dia makan semuanya sih parah. Harusnya berbagi ya. Makan juga. Nah kita juga punya cupang. Cuma kasih makannya nanti aja. Tadi baru kasih makan. Ini cupang 5.000-an nih, cuman kalau dilihat sih kayak cupang mahal ya. Karena cupang mahal apa enggaknya gue masih bingung tuh. Yang mahal cuma ya apa jenis koi sama nemo-nemo gitu ya? Iya. Cuman gue beli ikan bukan karena mahalnya sih, karena kalau gue liat bagus mau 1.000 perak pun gue beli gitu. Tapi beli mahal-mahal cuman kalau enggak selera coba nih, dia masih galak sih, galak banget kalau dibuka 1-3 ini ada pembatasnya. Dibuka jadi galak. Set. Tuh, bagus kan? 5.000 coy, beli di tadi pasar perikanan Cengkareng tadi 5.000 tuh bayangin tuh. Ikut kontes bisa menang ini. Kontes cupang 5.000-an tapi. Dia tutup lagi ya. Nanti dia capek. Kalau ngedok mulu ngerinya insangnya putus. Bisa gitu ya. Oke, sekarang kita cari yang lumayan gede karena arwana nih. Ya tuh, arwana golden red. Cuman mirip super red karena merah, para lampunya juga sih merah. Dulu beli ukuran 12 cm. Harganya gak terlalu mahal sih. Gak sampai 1 juta. Nah, sekarang kira-kira ukuran udah 20-an lebih biasanya. Masih makannya biasanya udang. Udang dulu sempet ulet Jerman, ulet Hongkong. Ya sekarang karena lagi males kasih makan itu biar variasi aja. Kasih makan ikan mas. Coba kita lihat. Pokoknya baik-baik. Si roket muncur. Seplok. Kata gak? Jangan dong, langsung hilang cepet dan di bawahnya langsung. Jadi lagi kenyang bengong nih. Dia kalau lapar gila kenyang bengong nih. Nah ini lohan lokal kayaknya ya. Kita beli lokal nih. Lu juga beli masih kecil, masih murah-murah. Sekarang gak tahu lagi berapa. Walaupun udah gak tren lagi karena gue suka gue beli aja itu. Lohan satu juga. Kenyang juga lohannya. Ya, yang satu lagi kita kasih nih. Yang kecil berarti ukurannya kecil juga ya? Iya lah. Kasih yang mati aja kali ya? Jangan lah. Yang mati apa nih? Sayang ya? Yang mati buat Oscar. Oscar mah apa aja makan. Ya udah. Kasih yang hidup. Yang warnanya bagus. Dia bilang, oh kasihan tuh kasih makan ikan. Iya, lu juga makan ikan. Kok lu ketok juga gitu. Banyak netizen yang gak budiman sih. Oke, satu juga. Serang bos. Kenyang. Kenyang deh. Nah, yang bawah ini arwana. Oke, sekedar info aja arwana itu ada macam-macam jenisnya dari yang termahal sampai yang termurah. Yang termahal kalau teman-teman pernah dengar arwana super red, dia emang warnanya merah keseluruhan. Tapi kalau udah gede kalau di tanning. Yang kedua golden red, terus ada golden pino, ada jardini dan papua. Kemudian ini bawah ini arwana silver khas Brazil katanya ya. Murah. Silver red ini. Silver red ya. Udah, woi tidak kelihatan. Dahsyat. Oke. Gitu aja dulu video kasih makan ikannya. Mungkin next kita akan video-video lainnya. Karena lagi gabut kerja masuk enggak. Gaji juga dipotong juga. Jadi ya gini aja lah. Dan stay tune terus. Nanti kalau misalnya pengen subscribe aja, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, mau like aja, enggak juga enggak apa-apa. Bebas, pokoknya ini video iseng-iseng. Kalau banyak subscribe, banyak like, mungkin gue bisa bikin video yang lebih gak edukasi. Ya, yang tidak mengedukatif sama sekali. Biarin aja. Tapi video iseng-isengnya, video gabut di rumah. Jangan lama di rumah aja. Kalau mau kerja, gak apa-apa.